yang benar mempercepat pernikahan atau mempercepat menyiapkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Yaitu adalah orang-orang yang akan beruntung di hadapan Allah adalah Allah itu menguji orang-orang agar orang itu mengeluarkan ahsanu amala. Amal yang paling baik, bukan yang paling cepat. Jadi jangan cepat-cepatan nikah, tapi baik-baikan nikah. Siapa yang paling baik dalam kemudian menikah? Siapa yang paling banyak, paling baik mempersiapkan nikah? Jadi nikah bukan cepat-cepatan. Kita nikah umur berapa? 22. Tapi saya mempersiapkan ini dari umur 18. Begitu masuk Islam, saya putusin pacar saya dan saya mempersiapkan diri untuk menikah. Maka dua-dua saya menikah, itu sudah menurut saya sudah punya minimal ilmu dasar yang diperlukan untuk menikah. Jadi kira-kira gitu ya.